Ini bayi perempuan ya mbak ya? Iya perempuan. Ada antingnya ya? Ada. Ini cucunya siapa ini? Cucunya. Oh ini neneknya. Ini mantu apa anak? Mantu. Ini mantu. Ini kakeknya? Ini kakeknya. Ini kakeknya? Kakeknya lagi kerja. Oh iya iya yang kerja. Ini Buyut. Ini Buyut. Buyut. Oh kakeknya. Kakeknya mau kerja jaga di sini. Komplek. SPS. Ya. Oh iya iya. Ini kakeknya ya? Bukan. Oh bukan ini. Satu lagi. Oh. Oh kakeknya ganteng. Muda masih. Muda kakeknya. Ya, ini ganteng juga gagah ini. 66 tahun loh Pak. Kalau Bapak umur berapa? 60. Wih, kok kelihatan agak tua enggak? Kelihatan lebih tua dari Bapak ini. Sama. Sama. Tapi ini 60. Iya. Seumur istrinya Bapak ini 60. 60. Ini 66 loh Pak. Aku 62. Masa Bapak lebih muda dari aku? Dari dulunya sakit Pak. Hah? Dulunya sakit. Oh. Jadi kalau tua. Iya. Kalau pengaruh. Sakit kena ya. Pengaruh. Iya. Pengaruh. Ini yang lebih muda dari saya lebih tua, cuman orangnya nggak ada di kampung. Iya. Siapa? Yes, silakan. Di sini. Ya kan? Lebih muda jauh dari dia. Pak. Mau ganti lagi sih bagi. Nih, bayi dijemur ini supaya apa? Sehat. Sehat ya? Iya, yang utama kesehat. Iya. Sana juga bayi dijemur balai bambu, Pak Kopral, cucunya Pak Kopral yang ke-16. Bayi gini juga? Dijemur. Jemur. Ya di Pantai Bali kan pada ngejemur juga. Oh lain itu, ini bayi, Pantai Bali, mikirnya Pantai Bali aja. Sopo iki jenengi? Namanya siapa? Nggak ngerti bahasa. Namanya Joya. Siapa? Joya. Joya. Nggak ngerti cara Jawa dia. Betawi ya. Arane Joya. Joya. Ya, biar sehat Joya. Iya. Bayi lemu gitu anu ya, sehat ya. Lemu iki. Sana juga lemu itu. Cucunya apa? Kurang mangan. Hah? Iya, berarti ini cukup gizi, cukup makan. Iya. Vitamin. Apa, Bu? Iya sekarang banyak vitamin. Iya sekarang ini lebih maju zamannya, nggak kayak zaman dulu. Ini kalau Pak Mi Ayam ini mana rumahnya? Di sana. Oh tanah. Iya. Ini udah 35 tahun dagang di sini, kata jualan mie, betul ya? Sejak masih bujangan. Ya dulu bujangannya ada jual mie juga. Tapi di tempat ini udah 35 tahun, katanya. Kemarin aku kan makan situ, kok baru lihat saya gitu. Ternyata ini yang dagangnya di depan di Mandiri juga. Kalau di Mandiri aku pernah makan, tapi di sini baru. Oh, kalau lebaran, kalau nggak lebaran, nggak langsung di depan, nggak pagi nggak di. Pagi di sini. Oh pagi tetap di sini. Jam 10 atau jam berapa? Ya. Jam 10 dia bilang berangkat. Iya. Ini perempuan juga ya? Iya. Perempuan ini ibunya. Ibunya. Ini anaknya siapa? Anak saya. Anaknya ibu. Ini anak. Anak. Ini cucu. Cucunya udah 5. Ini yang ke?
5. Yang kelima nih, bukan 6. Mana? Oh. Masih di ya, Pak. Silakan. Masih di anu itu, di perut itu. Kita akan tem plastik dong, kecil. Yang merah loh ini. Masih di perut. Ini kelima itu keenam yang masih di perut. Ini anak kebontot. Oh, ini anak ibu juga. Bontot. Itu anak laki. Apa? Anak saya laki. Oh, ini mantu. Ini mantu yang tadi. Anak yang kelima. Yang laki itu anak ibu yang kelima. Iya, iya. Mantu, kalau yang tadi duduk di sini anak keberapa itu? Empat, ini yang keempat. Empat, berarti suaminya ini adiknya yang tadi ini duduk ya. Di sini tadi. Iya. Ya udah, aku mau jalan Bu. Ini lewat kampung Gerobak Dorong, terus ke Ancol Selatan. Ya kalau ngobrol gini jadi kenal, kalau enggak cuma lewat-lewat aja enggak kenal. Iya ini kemarin kan pada enggak ada orang waktu lebaran. Lebaran pagi-pagi rame, padat, salaman. Oh sesudahnya, pagi-pagi saya aku lewat yang masih sholat id. Tutup semua pada sholat id mungkin. Iya, sepi. Iya. Ya udah, Bu, mau jalan lagi saya. Okay.